Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di channel kami yaitu Mansurin Tutorial. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau cara bagaimana cara mendownload sebuah video TikTok tanpa ada watermarknya ya guys. Alias layar HP kalian itu tidak ada tulisan TikTok sama sekali. Contohnya seperti ini. Ini masih ada tulisan TikToknya ya. Bagaimana cara mendownloadnya tanpa ada watermarknya? Ikuti step by step tutorial dari kami. Sebelum kita menuju ke tutorialnya, pastikan kalian sudah subscribe terlebih dahulu channel kami dengan cara klik tombol subscribe, dan jangan lupa kalian hidupkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari channel kami yang harus kalian tonton guys. Mari kita langsung menuju ke tutorialnya. Kalian masuk dulu ke aplikasi TikTok dan pilih video mana yang ingin kalian download ya. Saya contoh video ini, kalian klik share. Kemudian di sini jangan kalian simpan video langsung kalau kalian tidak ingin ada watermarknya. Akan tetapi di sini kalian klik salin tautan. Kemudian tautan sudah disalin, kalian keluar menuju ke Google Chrome. Di sini kalian klikkan saja yang namanya Musical.ly Down, ketik saja seperti ini. Maka dia akan muncul Musical.ly Down seperti ini ya. Kemudian link yang sudah kalian salin, kalian tempel di sini. Kemudian di sini kalian klik download. Maka di sini ada beberapa pilihan ya. Di sini bisa MP4 atau kalian bisa download lagunya saja. Di sini kalian klik paling atas. Sedang iklan. Kita tunggu ya. Maka sudah selesai, kita buka saja. Maka video tadi akan terdownload tanpa ada watermarknya seperti ini ya. Tuh, akan bersih layarnya. Oke, sekian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham terhadap penjelasan dari video kami guys. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.